What up, Juicy? Sekarang gue udah barengan sama Bapak Brothers. Hello. Yeah. Terus ini pertamanya gue nge-review tentang Brothers Cotton. Tentang cotton sih pasti. Yep. Ini gue yang pertama banget nih. Oh, yeah. Karena gue cukup ini salah satu apa ya, things yang you should do kalau lu vapers. Okay. Lu harus tahu how to be. Harus, ya, betul. Karena mostly like setiap hari gue itu ganti kapas tuh kayak 3 jam tuh udah kebakar. Oh gitu. Iya, udah putuh. Ya. Kita coba ini. Kita coba yang ini ya. Kita coba hari ini. Oke. Okay. Guys, sekarang nih gue ngebuka ini packaging yang baru. Brothers Vape. Maksudnya masih fresh nih, sekarang gue buka. Oke. Okay. Anyway, ini berapa sih harganya? Kalau buat retail price di harga Rp40.000. Rp40.000 ya? Rp40.000. Okay. So harganya Rp40.000. Sekarang kita lihat. Ini banyak juga, Pak. Ini berapa nih? 1 2 3 4 5. Ini langsung singkat 6, aja. 15. 7. Oh, 15 ya. Oke. Okay. Oh, banyak banget ya. 15 bagi 2 udah bisa banyak tuh. Banyak banget, 30 pasang coil kalau lu pakai double coil. 30 pasang coil. Tapi kalau lu pakai single coil kayaknya banyak banget, mungkin 2 bulan enggak habis kali. 2 bulan enggak habis. 2 bulan enggak habis kalau single coil. Kayak gue nih pakai single coil gue. Itu lu single coil. Iya, ya? Single coil. Oke, okay, oke. Okay. Irit banget. Okay. So, gimana nih Pak, ajarin gue nih. Ini gue udah pegang satu, lu belum pegang satu ya? Kita bersihin dulu ya. Kita bersihin dulu ini. Nah, jadi waktu lu ngebersihin coil ini, selepas lu cabut kapas-kapas yang kotor ini, bro, jadi gak perlu lu celup-celup air kalau itu nikrom. Justru malah mengurangi kadarnya, atau bisa dibilang jadi gak enak lah gitu. Jadi aneh rasanya. Jadi aneh, iya. Jadi cukup lu firing-firing dan bersihin pakai coil brush. Itu udah cukup. Dan membuat ketahanan coil itu jadi lebih bagus gitu. Malah kalau lu celup-celup air jadi hancur lama-lama nih kromnya. Oke. Okay. Bareng sama lu, gue sempet diajarin sama lu nih kalau masukinnya di tengah dulu ya. Di tengah dulu. Terus dibiringin. Iya. Jadi saya nggak. Kita taruh tisu di bawahnya, bro. Oh iya, kita taruh tisu. Biar nggak tembui. Biar nggak tembui. Oke. Terus sampai pinggir-pinggirnya. Yang penting tengahnya basah. Yo, eh. Jago kayaknya udah doi nih. Udah sabi nih gue. Sabi gua udah. Bisa, ya. Oke, ini langsung aja gue cobain ya. Yakin nih, gak perlu gue bakar dulu. Yakin lah, bro. Oke, okay, gue coba. Yakin dong. Wih. Oke. Damn bro, enak banget, man. Oke, okay. Ini sesuai dengan hashtag lu ya, yeah. Anti bakar-bakar club. Lu bisa jelasin gak ke Juicy-Juicy ini apa nih? Jadi anti bakar-bakar club ini berawal dari keluhan vapers yang tadi yang gue ceritain sebelumnya. Ada beberapa vapers yang masih menggunakan korek api. Buat alasannya ada dua. Yang pertama, mereka mau ngilangin serat yang berantakan. Serat? Iya, yang berantakan. Kadang kalau lu habis wicking, ada serat-serat yang keluar-keluar yang kayak bakar. Rambut Bob Marley gitu. Asik. Jadi harus dibakar. Ini kayak gini. Enggak, itu rapi, Pak. Itu rapi. Itu kayak kapas gue itu. Oke. Nah, terus yang kedua, supaya rasa kapasnya hilang. Nah, jadi berawal dari dua hal itu, akhirnya setelah ketemu kapas ini, selesai riset, keluarlah hashtag ini. Keluar hashtag kita nggak perlu. Jadi buat gue, vapers nggak butuh korek. Kita butuh baterai, Pak. Kalau nggak ada baterai, nggak bisa nge-vape, Pak. Kita butuh charger aja. Iya, benar. Gitu, jadi yang namanya firing itu bukan dengan korek. Firing itu lu tekan tombol yang ini. Oke. Okay. Iya. Siap. Berarti buat kalian para Juicy, ini kapas ini recommended banget ya. Terus juga isinya banyak dan harganya cuma Rp40.000. Terus how do we got this? Gimana cara kita bisa dapetin ini nih? Lo bisa datang ke vape store kesayangan lo. Kebetulan
untuk di Jakarta udah banyak sekali yang jual Brothers Vape Cotton. Okay. Kita udah sepanjang Jawa udah ada. Oke, okay, kalau gue mau easy-nya nih, kan gue tim buru-buru. Oke. Okay. Klub. Tim anti ribet. Asik, tim anti ribet. Gimana caranya gue dapetin kalau gue mau pesen online, itu yang paling penting. Kalau mau pesen online, lo bisa japri ke kita. Di Instagram itu ya? Di Instagram kita. Instagramnya itu di @brothersvapecoco. Coco. Ada coconya belakangnya, jangan lupa. Coco tuh apa? Coil and cotton. Jadi sebenarnya produk kita dua. Produk kita sebenarnya dua. Gue kirain coco beneran tuh. Amin love with the coco. Oke. Berhubung nggak muat, gue jadi nama, jadi gue singkat coco, coil, cotton. Keren sih, keren sih. Oh iya, ini lu juga bikin coil, fuse clapton wire, ya. Fuse clapton wire. Tapi nanti ini kita bakal gue jadiin bahan buat next review. Oke, oke. So, cuman tambahan informasi, ini cuma ada kalau event doang, nggak dijual reguler. Nggak dijual reguler, cuma ada event doang. Iya, jadi berarti ini gue termasuk lucky nih. Bisa yoi. Okay, thank you banget nih. Jadi nggak dijual reguler dan ini salah satu alasan lu selain ngerasain kapas yang nikmat, lu bisa dapetin coil ini cuma di boothnya Brothers Vape Coco kalau di event. Yang udah pernah nyoba, kalau ada gimana-gimana, tolong kabarin kita. Oh, ngasih kritik dan saran. Iya, gitu ya. Kritik dan saran, lu bebas DM. Lo boleh japri gue dan pasti dibales nggak pakai lama. Iya, karena gue nggak mau ada orang yang seneng sama Brothers Vape tiba-tiba karena DM yang lama atau jawaban yang lama akhirnya mereka jadi orangnya gimana gitu. Asyik. Begitu. Tapi mungkin juga kan kalau sibuk gitu kan. Oh iya, paling paling gue pasti sesibuk-sibuknya gue pasti sempetin waktu balas. untuk ngebales kok. Nice, that's good. Lo tau dong kasus yang sekarang kita alami di Indonesia about the vape. Ada pesan-pesan buat teman-teman, like you wanna tell them. Lu juga pasti dong kena dong itu. Oh iyalah. Udah pasti kena ya. Iya. So how you feel about that? Oh, kalau kapas. Nah. Kalau kapas sih belum tahu ya. Kalau kapas belum tahu. Tapi sih kayaknya pasti semua yang berhubungan dengan vape itu kena. Iya. Oke. Okay. Menurut lu gimana tuh? Himbauan gua buat vapers aja kali ya. Yeah. Kalau buat yang pemilik produk udah punya jalan keluar sendiri, buat vapers jangan berhenti nge-vape. Itu satu aja dari gue, jangan berhenti nge-vape, karena banyak yang lo dapet dari vape. Selain lo dapet sesuatu yang lebih menyehatkan dari sebelumnya, lo bisa punya family baru di sini. Nice. Nah, bisa punya keluarga baru di sini.